الله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته ومن جاهد في سبيل الله حق جهاده. أما بعد، يلهمتي لكي تكسيري الفضيل أستاذ روسي مجلس yang berbahagia Datuk Haji Abdul Fatih, Murabbi dan juga ahli jabatan kuasa kerja Pak Pusat, Ustaz Muzayah Kamal bin Mustafa Kamal, Mudir Mahat Tahdid والتربيه، seluruh guru-guru، ustaz-ustaz، pimpinan pelajar muslimin dan muslimat، anak-anak yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah kerana pada pagi ini kita dapat berkumpul bagi mengingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat Islam sedang mengingati dan menyambut kelahiran Rasulullah dengan berbagai-bagai cara. Ada yang sambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan majlis berzanji. Ada yang mengadakan majlis untuk menyambut kelahiran Rasulullah dengan beralok. Ada yang mengadakan majlis Maulid Nabi dengan ceramah-ceramah dengan harapan semua majlis memupuklah secinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutuskan oleh Allah bukan sahaja mengajak kita cinta kepada Allah dan mengajak kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kecintaan itu menuntut kita melakukan segala yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diutuskan oleh Allah membawa beberapa perkara. Wallazi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum. Dia dalam satu masyarakat yang tidak tahu membaca, yang tidak tahu menulis, yang tidak pernah menerima seorang rasul yang mengajar mereka tentang ketauhidan sebegitu lama, hidup dalam keadaan rosak unuk, hidup dalam keadaan syirik menyembah patung berhala,
hidup dalam kebodohan. Inilah yang pernah digambarkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar satu hari dia duduk dengan kawan-kawan dia. Tiba-tiba Sayyidina Umar dalam satu masa dia sedih. Lepas tu dia tahu. Kawan-kawan Sayyidina Umar tanya, ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, kenapa Amirul Mukminin duduk dalam keadaan termenung, tiba-tiba sedih, tiba-tiba tahu? Kita kalau mesin lepas tu tahu, kalau kita sama ada dia langsung pinjing atau pinjing. Orang tanya Sayyidina Umar, kenapa ya Amirul Mukminin? Sayyidina Amirul Mukminin duduk dalam keadaan tiba-tiba sedih, kemudian tahu. Sayyidina Umar kata, kerana saya fikir di zaman saya muda, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di awal kelahirannya, di zaman jahiliyah, aku seorang lelaki pemuda. Aku sedih kerana aku teringat bagaimana jahatnya masyarakat masih berlaku aku. Aku dikuliakan seorang anak perempuan yang cantik, yang comel, yang sihat, yang segar, menjadi anak penduduk Mekah. Mereka bunuh anak-anak perempuan kerana mereka menganggap boleh anak perempuan itu adalah dosa. Kadang-kadang dosa. Kadang-kadang itu istilah untuk orang. Orang itu pakai kibah, aku pakai kibah. Orang itu pakai pakaian komen, aku pakai pakaian komen. Ayah kata jangan keluar, perutah pandang, lelaki kok. Menyesal. Zaman jahiliyah, Sayyidina Umar kata, orang-orang Mekah rasa malu kalau mereka dapat anak perempuan. Kerana anak perempuan perlu dijaga. Tidak perlu lagi. Tidak dapat diharapkan untuk menjaga masyarakat dan keluarga. Tapi saya dah berumur dalam masa kecil, kata Sayyidina Umar. Dibesarkan sehingga dalam satu tempoh, anak saya boleh berjakar. Sayyidina Umar balik ke rumah. Ambil anak perempuan dia. Isteri Sayyidina Umar tanya, awak nak bawa anak ke mana? Sayyidina Umar dah jawab. Sayyidina Umar bawa anak dia ke tengah padang pasir. Gali tanah dalam keadaan gali tanah itu tiba-tiba dibantu oleh anak perempuan. Anak dia tanya, bapa, wanda ya Allah, anak orang boleh gali ke tanah, orang gali ke main tanah, orang gali ke ayo gali. Dekat debu pada muka saya, anak saya buang. Kata Sayyidina Umar, debu yang ada pada jarum. Tiba-tiba bila gali cukup untuk mengembumikan seorang anak, Sayyidina Umar untuk anak dia hidup-hidup dalam tu tahu. Dalam keadaan anaknya memanggil, menangis, berteriak, mengatakan, oh hari ini lari dapur. Ayo memanggil semua, memanggil ayah-ayah. Sayyidina Umar meninggalkan anak, mengumumkan anaknya hidup-hidup dalam keadaan akhirnya hilang
selalu Sayyidina Umum meninggal. Sayyidina Umum kata inilah yang aku sedih. Inilah yang aku sedih. Bagaimana aku ingat di zaman Yahiyah aku bunuh. Kalau sama Yahiyah duduk sama Gincir ni ada seorang saya. Ni orang mana ada orang yang takut. Ya. Ni kenapa sorry ada ayah takut. Kita buat kandil pun dia. Ya. Anjing itu tak ada yang mau pulang ke aku. Kerana Islam lagi. Dalam keadaan Islam hari ini pun. Kerana orang tinggal Islam orang buat anak. Orang buat anak. Buat anak dalam lockdown. Buat anak dalam hari. Buat anak dalam kolam. Buat anak dalam pelagi. Buat anak dari pokok pisang. Tak. Sayyidina Umar kata ini aku sedih. Bahkan wali tanya pula, ya Amirul Mukminin, kenapa Amirul Mukminin ketawa, terjelak. Sayyidina Umar kata kerana aku terfikir waktu ini sama jadi aku. Aku buat satu ekor Tuhan, bila ada ekor, semua Tuhan. Daripada buah kurma aku buat Tuhan aku. Kemudian setiap pagi, setiap petang aku sembah Tuhan aku. Bila aku lapar tak ada makanan, aku ambil Tuhan aku di warga. Pagi-pagi semua Tuhan, Tuhan aku Tuhan, basuhlah saya Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Bila lapar, dia ambil Tuhan di warga. Dia kata, Alhamdulillah yang membuat kekal khusus. Bonjour. Tuhan, aku buat, aku sembuh, kemudian aku lapuh, aku lakukan. Bonjour. Masyarakat seumpama inilah yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masyarakat seperti ini jahat, bodoh, Allah Ta'ala utuh Nabi utus Rasulullah SAW. Rasulullah yang diutuskan oleh Allah ini di kalangan mereka, di kalangan manusia, kenapa Allah Ta'ala dah utuh mereka? Kalau utuh mereka, orang jadi orang lain pun ada gaji sudah. Allah Ta'ala dah utuh jin, dan utuh jin manusia dalam kor. Allah Ta'ala itu manusia. Kul innama ana basyarun mithlu. Tu pada kuliah kita tu. Sama orang dah setuju.